Pemirsa, petugas rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan narkotika. Guna mengelabui petugas, sabu pesanan warga binaan tersebut disembunyikan dalam kemasan deterjen. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengantarkan barang pada warga binaan di rutan kelas 2B Humbang Hasundutan. Rupanya, mantan napi di lapas tebing tinggi ini menyelundupkan narkoba bersamaan dengan barang bawaan lainnya. Setelah digeledah, petugas menemukan 5 paket sabu seberat 5 gram dimasukkan ke dalam kemasan deterjen. Diketahui, barang haram tersebut milik Ucok dan Iwan, warga binaan atas kasus narkotika. Sementara kru narkoba merupakan kenalan Iwan yang diminta mengantar sabu dalam kemasan deterjen. Kami mencurigai ada barang titipan, bungkusnya tidak rapi, ada sedikit kebocoran. Jadi pada saat itu setelah diperiksa, di situ terdapat ada satu bungkus plastik putih yang diduga isinya adalah narkotika jenis sabu. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua warga binaan itu akan diserahkan kepada pihak berwajib. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.